ます。Thank you。Ya, jadi Bapak Presiden menyambut gembira atas kerja keras kedua belah pihak, negosiasi yang meskipun alot, akhirnya kita pada hari ini bisa menyelesaikan investasi yang sangat besar ini, sangat berarti buat Indonesia, yang disampaikan oleh beliau. Dan kemudian diharapkan Inpec akan komit dengan apa yang sudah tertuang di POD, dan apa yang dipersyaratkan dalam persetujuan Pak Menteri SDM pada POD itu. Jadi, dan antara lain yang beliau tekankan adalah agar lokal konten dimaksimumkan, kemudian penggunaan tenaga kerja setempat itu dimaksimais. Jadi nanti ada training-training untuk bisa meningkatkan kapabilitas tentu saja dari SDM setempat. Ya, kira itu. Apa yang akan diterima Indonesia setelah ada revisi? Indonesia akan dalam kontrak ini akan menerima sekitar 39 billion US dollar ya. Dan Inpec itu sekitar 37, tapi 37 kontraktor ya 37, tapi itu sudah termasuk yang 10% punya daerah, sehingga sesungguhnya kontraktor yang Inpec dan Shell itu menerima sekitar 33,3 billion US dollar. Jadi dengan pemerintah yang 39 yang kita amankan minimum 50% itu, saya kira pemerintah Republik Indonesia itu mendapatkan porsi yang cukup signifikan. Dan tentu saja ini akan ada multiplier effect, ada industri petrokimia yang akan dibangun di sana dengan memanfaatkan 150 juta kubik feet per hari itu, dan itu akan kemungkinan akan investasi sekitar 1,5 sampai 2 billion US dollar di daerah sana. Itu bisa dicapai dalam waktu berapa lama? Ditargetkan nanti tahun 2027 sudah on stream, jadi berarti proyeknya harus selesai sampai dilaksanakan sampai dengan 2026. Dan kemudian tentu sejalan dengan itu, industri petrokimia juga akan dilaksanakan karena nanti dia akan memanfaatkan gas pipanya tersebut. 2026 sudah bisa produksi, Pak? 2026 itu proyeknya, jadi kita target on stream di 2027. Ya. Ada pesan khusus nggak, Pak, dari Pak Presiden untuk Iya, tadi kan seperti yang saya sampaikan bahwa pertama Inpec agar komit dengan apa yang sudah tertuang di Plan of Development dan juga arahan dari pemerintah lewat Menteri SDM tentang hal-hal apa itu yang disebutkan dalam persetujuan POD tersebut. Nah, yang kedua juga bagaimana memaksimalkan lokal konten. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pengembangan sumber daya manusia yang ada di lokal sana. Jadi pemanfaatan tenaga kerja daerah diharapkan bisa dioptimalkan. Artinya syarat mengenai bagaimana meningkatkan kualitas SDM kita juga menjadi betul. Ini jadi satu ini pemerintah. Iya, betul, concern pemerintah untuk peningkatan kapabilitas baik secara nasional maupun yang tenaga kerja lokal.